Zaskia Gotik dan si Rajudin Mahmud Sabang pamer kemesraan. Tak mau kalah benarkah sang mantan istri Imel Putri Cahyati pamer kekasih baru? Ada minta doanya aja. Mudah-mudahan bisa. Wah, dan gak tahu nih. Nih, dadadada. Yang penasaran nanti jangan. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Sebagai pengantin baru, rupanya si Rajudin Mahmud memiliki banyak cara untuk membahagiakan sang istri pedangdut Zaskia Gotik. Kerap menunjukkan kemesraan dan keromantisan bersama, rupanya pengusaha tersebut mempunyai cara tersendiri di hari bahagia sang istri. Gotik dibuat bak ratu sehari. Ditelusuri secara online, pengusaha kaya tersebut memberikan surprise dengan keluarga Gotik dan sukses bikin Gotik meleleh. Tak cuma itu, keduanya tampak pamer kemesraan di depan keluarga besar di hari ulta Gotik. Keduanya tak segan saling memeluk dan mencium. Tawa bahagia pun terpancar dari wajah keduanya. Dalam captionnya, Gotik mengucapkan terima kasih kepada sang suami karena telah membahagiakannya. Gotik mengaku bangga memiliki sang suami si Rajudin dan memilih si Rajudin adalah pilihan terbaik yang pernah ia buat dalam hidupnya. Dan di saat Zaskia dan sang suami sedang hangat-hangatnya, seolah tak mau kalah, mantan istri si Rajudin Mahmud itu, yakni Imel Putri Cahyati, rupanya lakukan hal serupa. Menilik dari instastory pribadinya, ia terlihat berbuka bersama dengan seorang pria yang juga artis, yakni Rainer Manopo di kediaman Imel. Keduanya terlihat akrab dan saling tertawa bahagia. Sebelumnya dalam sebuah talkshow dan disinggung perihal kekasih, Imel pun mengaku bahwa ia telah memiliki kekasih. Aku sendiri udah ada yang deket dong. Aku? Sekarang? Ada. Oh ada. Namun benarkah sosok tersebut adalah Rainer yang telah berhasil melulukan hatinya? Sementara itu, melihat keduanya bersama, warganet pun ramai-ramai mendoakan agar Imel dan Rainer segera menikah menyusul sang mantan suami naik ke pelaminan. Wah, selamat ya buat Neng Gotik. Dan untuk update berita terbaru dari Triyono, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys. Jangan lupa subscribe.